Lebih 4,000 pegawai dan anggota polis ditugaskan di Kelantan sempena pilihan raya umum PRU14. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan, ia membabitkan pasukan Light Strike Force LSF, pasukan Gerakan Am PGA dan pasukan simpanan persekutuan FRU. Jelasnya pasukan sokongan juga akan digerakkan dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman jika diperlukan. Kesemua mereka akan ditugaskan untuk menjaga 521 tempat mengundi dengan lebih 1,900 saluran bagi mengawal keadaan dan ketenteraman awam terutama jika berlaku kerusuhan. Setakat ni memang ada 2-3 kawasan yang kita kenal pasti agak panas. Namun begitu, kami mengharapkan sangat supaya yang panas tu disejukkan. Tak usahlah kita bergaduh itu ini dan sebagainya. Pasal ini pilihan raya demokrasi. Yang menang, menanglah. Yang kalah, terima kekalahan tersebut. Itulah. Datuk Hasanuddin berkata pihaknya turut mengenal pasti beberapa kawasan panas yang mungkin akan menyebabkan kekecohan pada hari pengundian. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan kawasan berkenaan dan memohon agar para penyokong parti politik tidak terlalu ekstrim dan bertindak ganas. Datuk Hasanuddin menyatakan perkara itu kepada media pada taklimat latihan amal simulasi PRU14 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan di Kota Baru. Turut diadakan simulasi menangani aktiviti rusuhan yang diadakan di perkarangan kompleks Kota Darul Ma'in malam tadi. Kumpulan perusuh membuat kacau dengan membalik objek seperti botol minuman, membakar payar serta mencabar pihak polis di hadapan pintu masuk kompleks Kota Darul Ma'in.